Ribuan siswa SD dan SMP di Kabupaten Pandeglang ikut serta dalam kemeriahan Karnaval Budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Acara ini memeriahkan jalanan di sekitar alun-alun Pandeglang dengan arak-arakan siswa yang mengenakan beragam pakaian adat dari seluruh Nusantara, diiringi dengan alunan musik marching band yang meriah. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran tokoh pewayangan Si Cepot dan Hanoman dalam ukuran raksasa, yang menambah semaraknya suasana. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika, menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari program gelar seni unggulan sekolah atau Genius. Program ini bertujuan memberikan wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas mereka dan memperkenalkan keragaman budaya kepada masyarakat, sebagai langkah untuk melestarikan warisan budaya. Ini adalah acara gerakan seni unggulan sekolah atau Genius. Salah satu program unggulan Kabupaten Pandeglang, di masa pimpinan Bupati Irfan Luka dan Pak Hanto. Ya. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk melestarikan budaya kita, ya, budaya Pandeglang. Hanya pesertanya anak-anak SD, SMP, agar mereka mengetahui, mencintai, mempelajari, dan bisa mewarisi kebudayaan Pandeglang ini. Sehingga budaya Pandeglang menjadi budaya yang lestari seperti itu. Sebagai program unggulan Pemkab Pandeglang, Karnaval ini diikuti oleh anak-anak SD dan SMP dengan harapan mereka dapat lebih mengenal dan mencintai budaya lokal. Setelah Karnaval Budaya ini, acara dilanjutkan dengan pertunjukan seni dari berbagai sekolah di Pandeglang, seperti beduk, tarian, dan calung. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan seni tradisional Pandeglang. Eba, salah satu orang tua siswa yang hadir, merasa senang dengan adanya acara ini, yang menurutnya dapat memperkenalkan seni dan budaya kepada anak-anak sejak dini. Anak ikutan karnaval. Nah, bagaimana sih bang perasaannya sebagai orang tua nih ngikut acara seperti budaya ini? Senang banget ya, senang. Jadi anak-anak itu punya pengalaman dan anak-anak tuh bisa mengenal seni, bisa apa ya, bisa partisipasinya budaya. Lebih tahu sejarah budaya ya? Ya, tahu sejarah budaya. Iya. Harapannya bang? Harapannya setiap tahun gitu Pandeglang ada acara kayak gini lagi terus, makin ramai lagi. Oke.